Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka. Merdeka. Sudah masuk ya, KM, masuk kami. Yeay. Merdeka. Halo guys, kembali lagi dengan Nusia dari sini. Hai hai hai. Pagi, selamat hari kemerdekaan buat kalian semua dimanapun kalian berada, di luar negeri dan di dalam negeri. Kita dari kota Frankfurt, teman-teman. Nih, ada Alessio di sini. Hari ini kita akan pergi ke upacara kemerdekaan dan kita harus pakai baju nasional. Nah, dan Alessio juga pakai baju nasional, ada Tante Jun di sana. Ya, shots. Dan teman-teman, kita akan pergi ke namanya Wisma KJRI. Di sana itu kita akan merayakan hari kemerdekaan. Saya sudah tidak sabar dan deg-degan karena ini pertama kalinya saya akan mengikuti upacara, teman-teman. Selama saya tinggal sini sudah 4-5 tahun. Dari 2018 saya di sini, saya belum pernah ikut upacara dan ini pertama kalinya. Dan saya bawa Alessio. Sebenarnya suami bisa ikut tapi karena papanya lagi sakit jadi dia tidak bisa mampir, dia harus jaga dia punya papa karena mamanya juga lagi di rumah sakit. Pokoknya cerita terlalu panjang. Akhirnya saya dengan Kak Jun dan Alessio memutuskan untuk sendiri datang, teman-teman. Adi, lihat di sana itu. Mereka angkat sampah. Itu. Mobil angkat sampah di sini nih begini, teman-teman. Saya terlambat ambil video. Oh, di sana itu ada. Itu. Saya kasih besar ya. Itu. Saya jalan, saya hosa karena maklum lah, perut sudah membesar. Cool. Itu, mereka berdua sudah jalan jauh sekali dari saya ya. Kita sudah di depan Wismanya, teman-teman. Itu bendera Indonesia sudah terlihat dari jauh tuh. Cari tempat duduk sana. Cool. Ya sayang. Kita duduk Ade. Wow. Bagus. Di sana itu VIP, teman-teman. Jadi kita tidak bisa duduk di sana. Kita berdua saja datang tempo pagi. Ini gara-gara takut tidak dapat tempat duduk. Aduh. Alessio, kamu siap untuk upacara bendera? Siap? Teman-teman, jadi kita tuh ambil kursi sendiri. Kalian semoga dengar saya punya suara. Kita ambil kursi sendiri di belakang, tapi kursinya ini basah karena kemarin tuh hujan besar, badai. Aduh. Kayak di hutan-hutan. Buat Alessio. Ya, teman-teman, ternyata di bagian yang di depan sana yang tadi kita siapkan kursi itu tidak bisa duduk di situ. Jadi peserta upacara yang masih muda diharuskan untuk berdiri kecuali berkebutuhan khusus. Tapi orang tua yang tadi itu VIP, tulis VIP itu khusus untuk orang tua dan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Jadi orang hamil juga bisa duduk di sini, teman-teman. Halo, kakak. Iya. Iya, kakak. Halo, kakak. Halo. Halo. Aku pulang Indonesia, aku kuliahnya di Indonesia. Oh. Tapi kita kasih video, Rino kasih muka dong. Video sinyal nggak? Apabila turun hujan saat berlangsung upacara, dimohon agar peserta upacara tetap berada di tempat. Penghormatan kepada Inspektur Upacara.
bendera merah putih. Hormat! Run! Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama ayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap setia. Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara. Disusul oleh dewan guru dan tato. Kamu mengantuk? Desa mengantuk. Upacara selesai. Peserta upacara dapat dibubarkan. Upacara bendera telah selesai. Makanya bubar barisan. Jalan. Hai merdeka teman-teman. Ada telepon, ada bakso. Ada kakak ini sana. Oh, tidak boleh video. Oh, iya sudah. Tidak boleh video. Iya, Mama tidak ambil video. Karena jajanan Indonesia, teman-teman, banyak sekali tapi terlalu banyak orang, saya tidak bisa dengan Alesha punya stroller. Makanya saya putuskan kaju untuk beli Alesha punya bolu lalu dia mau makan. Ternyata banyak sekali orang Indonesia di sekitaran sini. Dan bukan orang Indonesia saja yang datang di upacara, tapi ada bule juga orang sini juga, teman-teman. Luar biasa ya. Ya, ini Tante Jun sudah datang bawa Alesha. Ini satu berapa ini Tante Jun? Satu apa euro? Satu dua euro. Selamat makan Ade. Kue bolu namanya. Enak? Stop video. Oh, aneh ini sudah malu-malu sama video. Mana itu Rina? Itu Karina sana? Iya, iya. Kecil banget ya? Kecil dong. Orang Ambon? Wih. Iyalah. Wih. Hai. Salam kemerdekaan. Siap. Ini tapi tadi kamu keren. Luar biasa. Ini mau bilang sesuatu untuk Ambon, Indonesia lah pokoknya. Hai, selamat tahun dengan KRI dan semoga tetap jaya dan selalu merdeka. Amin. Kakak Kristi, thank you datang. Yeay, merdeka. Merdeka dulu. Merdeka. Yeay. Kakak Lukas, merdeka. Sudah masuk, masuk kami. Yeay. Yanti mana? Yanti di toilet. Oh, paling hebat bahasa Indonesia, paling hebat. Tidak tahu nih. Kacang tadi maksudnya telepon mau telepon baru kasih mau foto Rino, Rino pakai. Ayo, Rino kenalan tak lalu banyak lah. Sa. Eh, siap.
Seperti apa, Pak? Satu, dua, tiga. Nah, teman-teman, kita sudah selesai dari acara upacara pengibaran bendera merah putih tadi. Pokoknya tadi kita senang sekali karena kita ketemu orang baru, teman-teman baru dari berbagai macam daerah, teman-teman. Bukan dari Ambon saja, bukan dari Jakarta saja, tapi dari seluk beluk. Dan paling banyak sekali tadi kalian sudah lihat di video, teman-teman, ya. So, ya sekarang kita dalam perjalanan untuk pulang ke rumah. Ya, dan Alessio akan ketemu dengan dia punya papa. Udah capek, mengantuk sekali, tapi kita happy tadi, teman-teman. So, terima kasih buat kalian yang menonton kita punya video hari ini. Terima kasih banyak, dan kita ketemu di next video. Bye-bye, Merdeka! Selamat Hari Kemerdekaan, ini ke 78. Sebetulnya bisa. Ya, oke. Okay. Cium dulu, cium. Cium bagaimana? Wah, lepas lah ya, kalau cium tuh lepas. Oh, dia malu. Dia malu. Dadah. Orang Indonesia sih mau harus cus.